Ya, Yayasan Muslim Sinarmas menggelar Bazar Rakyat di halaman pesantren Tafiz Darul Quran di Cipondoh, Tangerang, Banten. Bazar ini menyediakan minyak goreng dengan harga murah serta menyumbangkan ratusan ribu Al-Quran untuk para santri dan para warga sekitar. Warga yang berada di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berbondong untuk mendapatkan paket bazar murah di halaman pesantren Tafiz Darul Quran. Bazar Rakyat yang digelar Yayasan Muslim Sinarmas ini menyediakan 3.000 liter minyak goreng untuk warga sekitar dengan harga yang murah. Warga merasa terbantu dengan adanya bazar murah di bulan Ramadan ini. Seorang warga mengaku mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga Rp16.000. Dapat minyaknya 1 kupon 2 kilo. Dengan harga berapa beli? Dengan harga Rp16.000. Itu satu kemasan itu berapa liter, Bu? Satu kemasan 1 liter. Oh. Sangat membantu nggak, Bu, dengan adanya bazar? Sangat membantu. Tahun Bu dapat kayak gini, Bu, bazar di sini? Kebetulan saya baru tahun ini dapat kekurangan. Yang mudah-mudahan program ini berjalan setiap tahun mengalirkan. Menurut pengurus pesantren Tafiz Darul Quran, ada 3.000 liter minyak goreng yang didistribusikan kepada warga sekitar. Alhamdulillah hari ini ada sinergi antara Yayasan Muslim Sinarmas dengan pesantren bagi kepada masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Ini terdiri dari 4 kelurahan. Kemarin kita baru kumpul dengan kelurahannya. Ada sekitar 1.500 orang yang dapat manfaat dari pemberian yang diberikan oleh Yayasan Sinarmas. Banyak sih, Pak, warga yang dapat, total warganya sendiri? Sekitar 1.500 orang. Itu sistem pakai kupon? Atau kupon. Selain menggelar bazar murah, Yayasan Muslim Sinarmas juga menyumbangkan 150.000 Al-Quran untuk para santri dan warga yang berada di sekitar Cipondoh. Kegiatan wakaf Al-Quran maupun pasar minyak goreng ini, kebetulan pada hari ini kita lakukan bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang. Nah, tentu ini kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah untuk wakaf Al-Quran ini telah kita lakukan sejak tahun 2008 sampai saat ini kira-kira hampir 1 juta mushaf Al-Quran yang kita distribusikan kepada saudara-saudara kita, karena kita tahu bahwa kebutuhan akan Al-Quran ini cukup tinggi terutama bagi umat muslim. Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Muslim Sinarmas ini digelar sejak tahun 2008 dan telah mewakafkan jutaan Al-Quran ke seluruh negeri. Ade Bagus, kontributor Berita 1, Tangerang, Banten.